Selamat siang. Kali ini Meta Bening Indonesia bekerja sama dengan teman-teman di Jawa Tengah. Hari ini membuktikan bahwa kita sedang akan loading tals bening, daun tals bening. Yang kali ini kami berangkatkan dari wilayah Rembang, Jawa Tengah. Pemirsa, ini Bung Cahyo memperlihatkan ini yang barusan dilakukan baru beberapa saat, mungkin tidak ada setengah jam. Ini sudah mendapatkan sekitar 20 widik yang sudah menunggu matahari. Nah, ini 20 widik ini time out sebentar karena tampak dari hasil rajangan yang terakhir itu sudah ada kadar air, jadi kelihatan basah. Itu menandakan bahwa pisaunya sudah mulai tumpul. Untuk itu dirajang, diasah kembali agar pisaunya benar-benar tajam, sehingga dengan adanya pisau yang tajam itu menghasilkan rajangan yang rapi, bersih, dan tidak berair. Kenapa kita harus mengasah lagi? Dengan rajangan yang berair berarti menambah kadar air dan memunculkan getah-getah, sehingga berefek pada tangan kita yang sangat gatal sekali. Dimana kendati bisa dipakai dengan sarung tangan, tapi pekerjaan seperti ini tidak asik jika tidak langsung ditangani dengan cara langsung dengan tangan kita. Nah, mengantisipasinya agar Anda tidak terkena getah yang banyak adalah bisa saja Anda juga pakai sarung tangan, namun tetap saja bukan masalah gatal saja, tapi ketajaman itulah yang akan membentuk daun sehingga hasilnya menjadi lebih rapi dan tidak menambahkan kadar air sehingga mudah kering. Ini adalah proses pembalikan setelah penjemuran melalui masa waktu kurang lebih sekitar 3 jam.
selamat siang teman-teman Peta Bening Indonesia. Salam sukses, doakan kami ya agar ini bisa berjalan lancar. Hari ini sama kita sedang loading ke kontainer. Jumlahnya nggak boleh tahu dong. Selamat siang, kali ini Peta Bening Indonesia bekerja sama dengan teman-teman di Jawa Tengah. Hari ini membuktikan bahwa kita sedang akan loading talas bening, daun talas bening. Yang kali ini kami berangkatkan dari wilayah Rembang, Jawa Tengah. Dan ini kita bismillah memulai loading pertama hingga total. Sore kali ini saya berempat. Di sinilah kami mencoba berkolaborasi di mana Peta Bening dengan teman-teman yang perusahaan tiga ini kita selalu bersinergi, di mana tentu bisnis tidak bisa sendiri. Nah, Anda untuk bisa bergabung dengan kami, bermitra dengan kami sehingga bisa memunculkan manfaat buat petani, sehingga bisa terjadi produksi seperti ini dan dikirim ke luar negeri. Anda selalu berkomunikasi silaturahim sehingga kita bisa menjadi penyambung lidah untuk petani, sehingga petani dapat manfaat yang bagus dengan menanam talas bening. Hubungi kami di 0813-907-96246. Peta Bening. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, semoga semua lancar sampai di tempat tujuan dan kami bisa mengulanginya, dapat repeat lagi dalam proses produksi bersama teman-teman di sini. Tepat menjelang maghrib, dari start jam 5 pagi kita fokus untuk menyiapkan ini sehingga proses produksi hingga staffing dan loading di kontainer ini jadi dengan lancar atau mudah. Atas doa teman-teman semua petani talas bening, kami bisa menyelesaikan tugas kami atas amanah yang diberikan dari orang.